sebagai ownernya, sebagai promotornya di dari Mas Tukul. Senang nih. Halo, hai semuanya. Kita hari ini lagi ngadain grand opening owner pertama kita, owner pertama di sebuah kekinian yang versi jumbo dan es krim dengan topping buah asli. Ya, pertama kalinya di Indonesia kita mengadakan ini gratis 200 customer pertama kita. Luar biasa. Enggak bayar berarti ini 200. Gratis untuk ya minum jus buah sepuasnya. Bayarnya secara doa. Betul. Bayar pakai doa. Jadi apa namanya? Peserta apa namanya? Masyarakat kita, masyarakat kita mendapatkan kertas voucher. Vouchernya itu berupa kertas foto, nanti ditulis doanya, ditulis nanti setiap kertas vouchernya itu ditulis apa, ditulis doa, baru bisa masuk dalam dapat jusnya. Ini di antusias warga sekitar ini akan hadirnya jus buah itu sangat amat apa ya, excited sekali kayak gitu, antusias sekali karena kan lifestyle masyarakat sudah berganti ya, sekarang pengen yang lebih sehat dengan jus buah. Berarti ini pertama nih, cabang pertama ini. Cabang pertama kita di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Apa mungkin kelebihan dari jus buah ini? Jus buah yang kita gunakan semuanya dari bahan yang berkualitas. Buah-buah yang digunakan fresh setiap harinya. Gitu. Kita langsung dari petani lokal. Buah-buah yang sangat fresh. Harganya terjangkau enggak ini? Sangat amat terjangkau. Iya, harganya mulai dari Rp8.000 aja. Kita tersedia es krim juga dengan topping-topping buah asli. Ada buah kiwi, stroberi, mangga dan lain-lain. Untuk jus buahnya mulai dari Rp13.000 aja udah dapat jus buah yang berkualitas, pastinya buah-buahnya pilihan dan fresh. Itu ukurannya besar semua ya? Besar. Luar biasa. Ada es krimnya juga berarti? Ada es krimnya topinya juga, topinya juga. Buah juga ya? Buah, buah-buahan berkualitas seperti kiwi, stroberi, mango, dan buah naga ya. Juga. Nanti kalian bisa lihat untuk pembuatannya. Ya, betul. Bisa lihat untuk produksi pembuatannya ada tempat penyimpanan juga. Yang ini kan buahnya. Buahnya fresh semua. Wow. Buahnya fresh semua nih. Iya. Ini ada alpukat nih. Tuh kalian bisa lihat ya, guys. Nah, glowing banget alpukatnya ya. Terus mangganya juga. Ini mangganya mangga harum manis loh. Tuh, bagus fresh pokoknya. Berarti ini buah-buah pilihan yang bagus. Iya, enggak sembarang juga. Tempatnya juga bersih. Kita apa namanya? Suhunya dijaga enggak, Kak? Betul, betul sekali. Jadi suhunya kita jaga betul supaya kualitas buahnya tetap fresh dan terjaga. Betul. Kayak gitu. Di sini lumayan dingin ya. Iya. Oke. Okay. Ada sushi juga di sini. Ada lagi nih. Apa? Pak, ada yang lupa anak. Ya. Untuk kualitas buahnya kita sampai kita plastikin satu-satu ya kayak begini. Oh, demi menjaga kualitas buah kita supaya tetap bagus sampai diterima customer gitu ya. Iya. Buah ada buah naga juga gitu ya. Pokoknya sebuah fresh semuanya. Pokoknya fresh, di sini 100% ya, semua fresh dan ada reseller atau distributor ya. Dibilangnya itu kalau untuk pengiriman ke sini. Pengirimannya itu dari apa? Dari apa? Ada vendor penyuplai buah kita setiap 2 sampai 3 hari dan sekali dikirim ke sini. Jadi buahnya benar-benar fresh. Saat di jus juga fresh buat customer. Topping-topping buahnya benar-benar buah yang segar. Alhamdulillah lancar banget, luar biasa antusias dari masyarakat ini. Istilahnya siapa sih yang enggak ingin sehat? Kalau gitu kan istilahnya benar kalau kita minum jus ya. Semoga dengan kepentingan ini untuk besok dan seterusnya banyak antusias masyarakat sekitar khususnya warga Pulau Gebang Jakarta Timur dengan hadirnya Master Jus Indonesia ini sangat amat excited sekali ya. Ternyata masyarakat itu sudah mulai sadar akan pentingnya kesehatan, jadi beralih minum jus. Nah, dari mulai anak-anak, dewasa itu semuanya menyukai ya jus kita ya, karena buah yang digunakan juga fresh dan premium juga. Jadi selain es krim kita juga jual es krim dengan topping buah-buahan asli juga. Jadi pastinya masyarakat ataupun anak-anak juga suka kesini. Jadi
Pasar Jus jadi pilihan atau tempat bagi warga masyarakat sekitar untuk datang weekend dan menghabiskan waktu daily juga di sini, minum jus buah-buah berkualitas ya. Bisa request juga no sugar, no milk, bisa ya. Bisa sekali bagi yang lagi sedang menjalani diet atau program ya program diet dan lain-lain, itu bisa request no sugar, no milk dan bisa continue. Jadi buah-buah aja gitu. Benar. Pure buah. Bisa request juga kalau misalnya nggak pakai es juga bisa. Gitu. Jadi tergantung dengan request customer-nya. Bisa di customize. Ya. Mbak Sari, apa mungkin alasannya membuka usaha jus sendiri mungkin? Oke, saya membuka usaha jus karena saya sudah mulai peduli dengan kesehatan gitu ya. Karena saya lihat di dunia F&B ini belum ada bikin jus buah yang berkualitas dengan konsep yang modern, minimalis dan tempatnya sangat amat nyaman kayak gitu ya. Buat datang bersama keluarga dengan tempat yang sangat nyaman, dingin kayak gitu ya, konsepnya modern itu belum ada. Jadi kita ini pelopor pertama jus buah kekinian, wah, dan es krim buah asli pertama di Indonesia, yang mana untuk grand opening ini kita hadirkan masyarakat sekitar itu gratis minum jus buah sepuasnya untuk 200 orang pertama. Kalau untuk besok saya, untuk besok promonya buy one get one dengan menu yang sama. Buy one get one, jangan lupa besok datang lagi ke sini. Betul. Satu. Betul banget ya. Jadi bisa dilihat ya, rekan-rekan media di sana juga banyak sekali customer yang pengen minum jus. Luar biasa. Karena jus kita juga semuanya sudah tersandar ya mengenai resepnya, jadi semuanya itu rasanya sama, ada standarnya, jadi nggak misalnya besok beli lagi pasti rasanya sama karena kita udah ada SOP untuk pembuatannya, udah terstandarisasi mengenai buahnya, milknya, esnya dan lain-lain sebagainya. Kalau masalah harga nih, aku mau nanya harganya itu dari standarnya itu harga berapa sih? Oke, di sini kita harganya ya dari 8.000 sampai 30.000 aja. Nah, jadi ada beberapa buah yang premium, jus premium itu seperti jus mixberry. Jadi isian buahnya itu lebih banyak, banyak sekali isian buahnya dan lebih berasa. Berarti kalau jus berry itu kalau saya pakai sugar atau milk itu bisa banget. Udah manis, udah asam manis dari buah aslinya. Kayak gitu ya, jadi ada mix berry, ada alpukat gitu ya, ada mangga dan strawberry. Ini premium jus kita punya ya, harganya mulai dari 20.000 ke atas. Kalau yang topping itu harganya berapa? Kalau topping kita free kayak gitu ya, jadi untuk es krim kita bisa kreasikan sesuai kemauan kita, ada satu topping, dua topping sampai dengan empat topping, dan toppingnya juga beragam ya, ada buah kiwi, ada strawberry, ada almond kayak gitu ya, ada buah naga, jadi ada buah mangga juga, jadi customer itu bebas mengkreasikan buah apa yang mereka suka. Jadi ini sebagai alternatif juga bagi orang tua yang anaknya susah minum jus kayak gitu ya, atau susah makan buah, bisa datang ke sini. Karena apa, dengan es krimnya juga, es krimnya kita pakai susu yang berkualitas juga, pastinya juga itu sehat dan bergizi bagi anak-anak dan aman banget buat anak-anak, bisa diminum jangka panjang setiap hari juga ya. Kan hanya susu di atasnya topping buah, jadi sebagai alternatif orang minum apa makan buah soalnya, alternatif sebagai anak-anak yang gak suka buah jadi suka buah karena ada es krim topping buah asli ini. Oke, terima kasih pemirsa sudah mengikuti kita dari acara pembukaan dan juga grand opening hingga ke tempat penyimpanan buah hingga pembuatan. Jangan lupa terus ikuti Instagramnya Master Jus dan juga bersedia juga untuk apa namanya bisa difranchisekan juga. Jadi buat pemirsa di rumah yang mau franchise Master Jus Indonesia bisa langsung kepoin Instagramnya ya, di masterjus_id. Jangan lupa. Oke, terima kasih ya pemirsa. Terima kasih.